Mulai hubungan dengan beliau. それから戦時中スラベシでいろいろおられた方がみんなスラベシ大好きで、その後も戦友会で、旅行へ来られたりしてたようですが、たまたま私の作ったウジュンパンダイアリーっていう、ウェブサイトを見て、いろいろ私の方へコンタクトしてくれまして、そういったことで戦友会の方との、ご縁ができました。また淡竹様も戦友会の役員をされておられて、なんか私の方で分かんないことがあると各地の戦友会にすぐ連絡を取っていただいて、なんかいろいろ情報収集に本当に渡辺さんにはお世話になりました。Orang, teman-teman atau orang Jepang yang pernah ada pengalaman di Sulawesi selama Perang Dunia, sebagian besar memang suka suka dengan Sulawesi. Oleh karena itu perkumpulan kumpulan seperti reuni ex-tentara juga berkumpul dan kadang melakukan apa namanya kunjungan ke Indonesia dan kebetulan mereka juga sempat tahu adanya website saya yang mencantumkan kabar atau berita ujung pandang makanya mereka juga melakukan kontak kepada saya sehingga terjalin juga hubungan dengan mereka. Begitu juga dengan Mr. Awatake, beliau juga sempat memimpin atau mengetuai reuni alumni atau ex-tentara. Jadi apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau apabila saya membutuhkan informasi terkait dengan masalah perang, beliau juga ikut mendukung dan membantu kontak kepada perkumpulan reuni yang ada di berbagai daerah. Jadi saya juga diberi dukungan dan bantuan untuk berbagai sisi. スラビッシュ研究会の足跡について簡単にちょっとご説明したいと思いますが、たくさんあるんで、最初の3つぐらいちょっとご紹介して、あとは写真でご説明したいと思います。で、最初がある程度グループでやった最初が2004年の8月に、戦時中マカッサルの特別市長を務められていた山崎軍太さんのご遺族の方が、マカッサル学んで行くということで、その時は、当時の渡辺総領事から松井さんだとか、からマカッサルの博物館のアンディ・ギマさんだとか、みんなで協力してこのプロジェクトを完遂させました。 Selanjutnya izinkan saya menjelaskan tentang apa namanya studi meeting tentang Sulawesi yang kami kelola. Karena begitu banyak kegiatan yang dilakukan sampai saat ini, oleh karena itu izin dalam kesempatan ini saya hanya menjelaskan kurang lebih 3 kegiatan yang ada di awal-awal dan selebihnya akan saya jelaskan dengan gambar atau foto. Pertama, kegiatan pertama terjadi pada bulan Agustus tahun 2004. Pada saat itu
anak daripada wali kota khusus Makassar saat perang, Miss Riyamazaki, memiliki kegiatan untuk melakukan kunjungan ke Makassar dan Manado. Proyek itu dilakukan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, seperti Mr. Watanabe yang menjabat sebagai konjen pada saat itu, juga Mr. Matsui dan Andi Ima yang pada saat itu menjabat sebagai ketua museum di Makassar. それから2005年の4月には芸術院会員有名な油絵 の, 画家ですけども、庄司英吉さん、戦争中トムホンの中学校で、先生をやっておりまして、スケッチがたくさんなんか 100枚以上残ってまして、で私が先生のお宅へお邪魔して、それを整理して、編集のお手伝いをしたことがありまして、でそれがきっかけで、2006年には、庄司先生が北スラブ市を訪問して昔の教え子と再会しておりまして、それはビデオフィルムになって残っております。Kemudian kegiatan berikutnya pada bulan April tahun 2005, ada pelukis yang sangat terkenal, Mr. Shoji Eikichi, yang pada saat zaman perang beliau sebagai pengajar atau guru SMP di Tomohon. Sketsanya beliau banyak yang masih tersimpan, lebih dari 100 lukisan. Oleh karena itu saya mengunjungi rumah beliau dan mengumpulkan dan menyusun dan melakukan pengaturannya. Kemudian pada tahun 2006 pada bulan Februari akhirnya Mr. Shoji juga melakukan kunjungan ke Sulawesi dan bertemu kembali dengan anak siswa yang mendapatkan pengajaran dari beliau, dan suasana pada saat itu masih tersimpan berupa video atau film. 2006年の3月にはマカッサルの沖合で、戦争中沈められた日本の軍艦がありまして、そこから、たくさん遺骨が見つかりまして、それは最終的には、2009年には厚生労働省のマカッサル遺骨収集団というのがありまして、それに参加しまして、遺骨収集と会場慰霊祭に参加しました。Kemudian pada bulan Maret tahun 2006 ditemukan kapal perang Jepang beserta korbannya di Lautan Teluk Makassar, dan berdasarkan fakta tersebut pada tahun 2009 kelompok yang melakukan kegiatan untuk mengumpulkan para korban atau tulang-tulang korban perang akhirnya dikumpulkan, diangkat dan dikumpulkan dan melakukan upacara. Pada saat itu saya juga mengikuti kegiatan tersebut. あと、これをやってると時間が足りませんので、あと写真でご説明します。これ2007年、戦争中、南スラベシで南洋貿易の社員として、各地を転々として活躍されていた長江さん、その時84歳ですが、横浜に来られましたんで、粟竹さんと私と3人でお会いすることができました。
Kalau saya menjelaskan satu persatu untuk kegiatan yang sudah pernah terjadi, tidak ada habisnya atau tidak ada waktu. Oleh karena itu, selanjutnya saya menjelaskan secara singkat dengan menggunakan foto-foto yang ada. Foto pertama menunjukkan suasana pada saat pertemuan saya, Mr. Watake, dengan Mr. Nagae, yang pada saat zaman perang bekerja di training company Nayobo Eki. Kebetulan beliau berkunjung di Yokohama, sehingga kami bertemu pada tahun 2007. あと、次は2009年の11月に東京のインドネシア、文化庁で、会合、当時、東京のインドネシア文化庁っていうのはなんかたまり場みたいになって気軽に2、3ヶ月に1回ごとに集まって、いろんな意見交換をやって、この写真を見ますとメタ先生が写っておられます。一番手前が粟竹さん、左肩に見えるのは川口さんですって、ビトニーに長らくおられた方で、非常にやっぱりこういった活動に熱心な方でしたけども、残念ながら亡くなられました。Kemudian foto ini menunjukkan suasana pada saat pertemuan di Geraha Buddha Indonesia yang ada di Tokyo pada bulan November 2009. Pada saat itu Geraha Buddha Indonesia yang ada di Tokyo merupakan sebagai wadah atau tempat yang sering di mana sering kami kumpul. Kami sendiri setiap 2-3 bulan berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan tukar pendapat dan sebagainya. Pada saat itu Meta-sang ada, kemudian Mr. Watake di paling kanan, kemudian di kiri Mr. Kawaguchi yang pernah ada di Bitung, oleh karena itu cukup aktif dengan kegiatan semacam ini. Namun demikian sayangnya beliau sudah menjadi almarhum. ちょっと飛びますけども、2016年の3月に東京の池袋のレストランで研究会を開いております。その時には、黒崎さんという、戦争中マカッサルで、プアルタセレベスの編集に携わってた方で、非常に当時のことを記録残して非常に詳しいんで、その日にいろいろ黒崎さんからいろいろお話をお聞きしました。Kemudian foto ini menunjukkan suasana pertemuan atau studi meeting yang dilakukan di Ikebukuro di Tokyo pada bulan Maret 2016 dengan menghadirkan Mr. Kurosaki. Beliau pernah menjadi editorial di Puerta Celeves di Makassar. Oleh karena itu beliau juga cukup aktif menyimpan atau melakukan dokumentasi dan tentunya sangat mengenal dan mengetahui berbagai hal. Oleh karena itu pada saat itu kami mendengar berbagai cerita. ちょっと飛びますけども、これは2018年の3月22日で、横浜の金沢区の農研大の近くのレストランでみんなが集まった時の、記念写真です。一番左が一番右が粟竹さんで、粟竹さんのお隣のハンサムな方がおられますけども、菊池さん今日参加されていると思いますが、菊池さんの親族で、太平洋戦争が終わってからインドネシアの独立戦争に参加されて、南スラベシのエンデカンで戦死されて、今エンデカンの英雄墓地に祀られてるんですけど、そこへ行った時のお話を聞かせていただきました。
Kemudian ini foto yang diambil di depan restoran yang ada di Nokenda di Yokohama pada tanggal 22 Maret tahun 2018. Yang paling kanan merupakan Mr. Awatake dan di sampingnya ada pria yang ganteng yang Mr. Kikuchi mungkin pada hari ini juga ikut hadir. Dan keluarganya setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, saudaranya keluarganya ada yang mengikuti Perang Kemerdekaan dan akhirnya gugur di Engrekang sehingga dimakamkan di pemakaman pahlawan yang ada di daerah setempat. Dan pada saat itu kami mendengarkan berbagai cerita tentang hal tersebut. これは日付は2000、ちょっとずれ、逆さまになって、これは2017年の写真ですけども、最近は任せたりの、研究者で、鹿島さんといろいろ一緒に調査をしたりしています。これは2017年に、鹿島さんのお宅にお邪魔して、マカッサルのいろんなお菓子をなんかいただいた時の写真です。で、真ん中に、いる女性は和田さんと言いまして、戦前、マカッサルで、私を床和田っていう店を開いてた方の一族で、その方は、戦争が始まると同時に、オランダの関係に逮捕されてオーストラリアに連れて行かれて そこで亡くなられております。で、和田さんはオーストラリアまで足を運んでいろいろ調査されております。Kemudian ini foto yang diambil pada tahun 2017. Akhir-akhir ini kami cukup aktif melakukan studi meeting dan pada saat itu bertemu dengan riset atau peneliti yang ada di Makassar, Bapak Kasim. Jadi kami melakukan studi atau riset bersama-sama dengan beliau. Dan pada saat itu kebetulan kami mengunjungi rumah Pak Kasim dan pada saat itu dihidangkan berbagai cemilan atau snack yang ada di Makassar. Kemudian wanita yang ada di tengah-tengah, Ibu atau Miss Wada, merupakan keturunan atau anak cucu dari yang mengelola toko Wada pada saat Perang Dunia. Dan pada saat itu si Wada pada saat dimulainya Perang Dunia ditangkap atau ditahan oleh Belanda dan dibawa ke Australia dan akhirnya meninggal di situ. Oleh karena itu, Ibu Wada juga cukup aktif melakukan berbagai riset sampai dengan mengunjungi Australia. Di ujung terakhir fotonya, Kashima-san が こちらと協力して、戦争中活躍した恥小林の墓を見つけ出しまして、それの時のその時の写真です。Ini foto terakhir yang menunjukkan suasana pada saat Bapak Kasim menemukan makam Bapak Haji Kobayashi yang berperang aktif pada saat Perang Dunia. Mari no hawa kata kira bete chotto sabishii in desu kedo chotto ima no tokoro ii te ga nakute sono mama natte orimasu. Dibandingkan dengan makam-makam yang ada di sekitarnya mungkin agak kurang rapi, namun demikian sampai saat ini masih di
Kondisinya begitu saja.以上で、SLS 研究会というか、まあ、我々グループの、どんなことをやってたということ の、 紹介を終わります。それで、あと、今日、本題の、渡部さんのお話ですけども、お話を聞く前に、なんか、その時の、なんか、大体の、歴史もなんか頭に入れといた方がいいのかなと思って、ちょっと書いたんですけど、また長くなるんで、松井さんどうしましょうか。まあちょっと割愛してですね、脇田さん の、 セラベシト情報マガジンの、URL をチャットの方に入れますので、そちらであといろいろ見ていただくということでよろしいでしょうか。あ、これをね、はいはいはい、はい。じゃあ一応私からの、話は以上でございます。Demikianlah aktivitas atau kegiatan yang grup kami lakukan yaitu grup study meeting tentang Sulawesi. Terima kasih. はい、脇田さんありがとうございました。それではですね、早速粟竹さんのお話の方に移りたいと思います。 Terima kasih Mr. Wakita atas penjelasannya. Selanjutnya langsung beralih ke Mr. Awatake girirannya. じゃあ粟竹さん、マイクをオンにしてください。脇田さんはマイクをオフにしていただいて。あ、粟竹さん準備よろしいですか。はい、はい、粟竹でございます。今日はどうもこういういいお集まりにご一緒させていただきました。ありがとうございます。私は脇田さんや松井さんとは戦後ずっとお世話になっておりまして、ずっと戦争中まだ学生で中学生のところ時航空隊の飛行機の上に憧れまして、グライダー訓練などをやってる中学校へ入学しまして、それで卒業する時に、滑空士の試験を取りまして、それを持ってと航空隊に入隊するのに、非常に楽だからと思って、一生懸命霧ヶ峰やなんか滑空場へ行って、夏休みやなんかして二級滑空士の 免許を 取って、でいよいよ海軍航空隊の飛行機の人になると、お国のために働こうと思って願書を提出いたしましたら、メガネをかけて人間はダメだと、で、1.2 以上の視力はないといけないって言って、跳ねられまして、それだったらちょっと粟竹さんちょっと切りましょう。そのぐらいで一回通訳が入りますので短くお願いします。一、はい、回ここで切りましょう。お願いします。terima kasih nama saya粟竹。terima kasih atas diperkenalkan dan juga saya ucapkan terima kasih atas undangan untuk hadir dan berbicara di kesempatan yang luar biasa ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya selama ini selalu dibantu oleh Bapak Wakita begitu juga Bapak Matsui, terutama setelah selesai Perang Dunia Kedua saya selalu dibantu terus. Dan saya ingin ceritakan sedikit mengenai CPCS dari saya. Waktu saya masih kecil, yaitu SD atau SMP, memang waktu itu sudah ada suasana perang. Waktu itu saya ada satu idaman, yaitu adalah saya ingin menjadi seorang prajurit di angkatan udara untuk menjadi untuk naik pesawat. Oleh karena itu saya waktu memilih SMP, sengaja saya memilih SMP di mana ada pelajaran mengenai menaik atau mengendalikan glider dan sebagainya.
Karena saya pikir itu pengalaman itu pasti ada bergunanya untuk kedepannya saya ingin menjadi seorang anggota dari Angkatan Udara. Dan setelah itu saya mendapatkan sertifikasi sebagai pengendara atau juga penerbang kelas 2. Dan dengan sertifikat itu saya dengan senang hati mendaftarkan diri untuk menjadi prajurit atau di Angkatan Udara demi negara. Saya menulis dan mengirim proposalnya, namun demikian gara-gara saya menggunakan kacamata atau penglihatan saya kurang baik dan tidak memenuhi syarat yang sudah ada yaitu 1,2 ke atas tidak terpenuhi, maka saya tidak diterima. Hai. どうぞ続けてください。そして飛行機乗りになれなかったということでどうなったんですか？それでじゃあ何か方法がないかと思いましたけど、その時私の、一番上の兄が、私と14歳違うんですけど、生まれついての障害を持っておりまして、片っぽの足ちょっと引きずるようなびっこで、徴兵検査にもとって兵隊に行けないと、お国のためになれないで、何かお国のためになることをって言ったら、私のうちの家業が、東京の築地の大市場の中の仲買で、いわゆる大問屋の仕事をしておりまして、お得意さんにお料理屋さんやなんかいっぱい、あるんですけど、その中のお得意さんの旦那が、南方方面に進出してる料亭とか、それから、例えば、総合病院とかなんとか、そっくり、占領地へ行く、そういう、そこのまかないさんのコックさんが今、市場にないんで、それを募集してから、そういうのに行ったらどうかって言ったら、うちの兄は非常に器用な人間で、すぐ、そういうまかない、まあ、大体魚屋のせがれですから魚をおろしたりなんかするのは得意で、一応の日本料理の基礎から全部習いまして、それで、早速にちょうど一つの、総合病院がそっくり総合病院まるまるインドネシアへ移転すると向こうで開業するというふうなのに当たりまして、それで、神戸の安田病院という大きな総合病院なんですけど、そこでコックさん、まかないの方の人を探してるっていう、それに応募して、それで、一応陸軍の、ジャワおさむ集団第2軍の陸軍第2軍おさむ集団、それに所属して軍属として、それでジャカルタへ行って病院の最初は、まかないの方の主任として働いてた、はい、ところが、そこで行ってみたら、青竹さんちょっと一回止めましょう、すいません、ジャカルタまで来たということですね、はい。Oke, baik, kalau misalnya Mr. Awataki tidak jadi menjadi naik di pesawat, itu setelah itu bagaimana? Ya, begini Bapak, setelah saya sendiri memang tidak bisa menjadi seorang anggota di Angkatan Udara, dan kemudian waktu itu saya ada seorang kakak tertua saya, kakak saya itu lebih tua, sekitar 14 tahun di atas saya. Namun demikian kakak saya tersebut itu memiliki defable atau juga cacat di satu kaki, dia waktu jalan kaki dia selalu menyeret-nyeret kakinya. Namun demikian dia sendiri merasakan bahwa, aduh saya tidak berguna untuk negara kami, negara Jepang ini. Dan waktu itu keluarga saya mengelola sebuah toko ikan di pasar besar Tsukiji di Tokyo. Nah, oleh karena itu, karena toko ikan yang oleh karena itu banyak juga kenalan-kenalan atau customer-customer bergerak di bidang restoran. Dan restoran dan seorang tuan atau seorang pemilik toko restoran itu menyampaikan bahwa ini ada satu lowongan karena saat ini dari Jepang banyak restoran maupun rumah sakit umum dipindahkan ke daerah-daerah selatan dan mereka mencari kokinya. Dan kakak saya mendengarkan cerita itu sangat antusias dan tertarik pada tawaran itu dan
beliau menjelaskan begini, ya kami adalah keluarga dari pokok ikan dan sudah mahir, sudah pintar untuk memotong ikan, hal-hal yang terkait dengan ikan sudah tahu banyak, dan sejak kecil kami sudah belajar banyak mengenai dasar-dasar masakan Jepang. Dan waktu itu ada dan rumah sakit umum Jepang itu secara keseluruhannya langsung dipindahkan di Indonesia, dan itu rumah sakit tersebut adalah namanya Rumah Sakit Yasuda yang ada di Kobe, dan itu dipindahkan ke Indonesia dan mereka mau beroperasi di Indonesia, dan Rumah Sakit Yasuda memang memiliki lowongan yaitu mencari seorang koki, dan waktu itu saya bergabung pada seorang grup salah satu anggota dari Angkatan Darat dipindahkan ke Jakarta dan mulai bekerja di rumah sakit tersebut sebagai kepala divisi masak. ジャカルタから今度はマカッサレまではどういうことで行くことになったんですか？はい、それで、兄がその陸軍の軍属として、行くなら私は海軍の軍属として行きたいと思って、したらちょうどその兄をジャカルタのその、病院のまかないの主任として、紹介してくださった人の、その病院長のお父さんが、退役の陸軍少将で、その方が、そんならばうちのせがれが、海軍のインドネシアのセレベス島の民政部という行政機関の工参課長、工山の工参課長をしているから、そこのせがれのところへ行くようにしてやると言って、そのお父さんが退役の陸軍少将だった方は海軍の南方政務部の部長、やっぱし少将の方でお名前忘れました、それが、故郷のその鹿児島の中学校の後輩であるから、そこへ行ってせがれのところへ行くように話をつけてやるって海軍省へ出かけていきまして、南方政務部の政務部長直々に直談判をしてせがれのところへ送れって言ったら、もう理事生のセレベス島のマカサルの理事生の派遣の民政部派遣の募集は終わりましたっていうのを強引に私一人だけ特別に試験を受けさせまして、それで、その安田三郎司令官の、工参課の課長のところへ行くように、運動してくださいました。それで、1月の末に、出るという、その当時の、軍用船でナンバーワンの優先の、浅間丸を機関として、18隻の船団を組みまして、佐世保軍港から出港したの。その時18隻の船団で行ったんですけど、中で定山丸といって、浅間丸より大きい最新式の、船が、これは戦争中にサイゴンに入港してたのを日本軍が抑えて拿捕して、それで、日本軍が分取って定山丸という名前に変えていって、それも一緒に行って全部で18隻の船団を組んで佐世保からシンガポール行ったんですけど、途中キールンの沖合で敵の潜水艦の艦隊に遭遇しまして、目の前で7隻の船、その定山丸を元にして7隻の船が来て、何千人という人が目の前でお亡くなりになって、で私たちは命からがらシンガポールまで逃げ帰って、でシンガポールのスレター軍港に入港して、そこで、向こうの牢屋兵舎という兵舎に、約2週間ほど、また今度インドネシアへ行く船を船待ちしておりました。はい、
それで、粟竹さん、ちょっと一回切りましょう。はい。Oke, ceritanya bagaimana setelah tiba di Jakarta atau Makassar? Ya, ceritanya begini. Kakak saya yang saya ceritakan tadi itu sudah diterima sebagai koki di sebagai salah satu anggota dari angkatan darat. Dan waktu itu saya masih memiliki satu cita-cita, itu ini menjadi anggota dari angkatan udara. Dan waktu itu tentu sekali orang yang sama dengan memperkenalkan kakak saya sebagai koki di rumah sakit tersebut, itu pemilik restoran itu menyampaikan bahwa saya punya keluarga, ayah saya itu menjadi kepala di RSU tersebut, dan juga dulu itu dia ada di angkatan darat, ada mayornya, dan juga dia dan saya dengar itu ada rencana untuk mengembangkan kondisi di Indonesia, dan juga dan waktu itu putra dia menyampaikan bahwa putra saya ada di sana di divisi pemerintahan sipil, jadi dan juga ada hubungannya dengan kami itu sesama alumni dari SMP yang sama di sektor di Kagoshima, dan setelah itu beliau itu memperkenalkan saya biar saya bisa masuk ke situ dan juga pergi ke Makassar. Namun demikian sayangnya sebenarnya pada saat itu lowongan itu sudah tutup, artinya orang-orang yang sudah dikirim ke divisi pemerintahan di Makassar itu sudah tutup sebenarnya. Namun demikian beliau baik hati dengan mendorong-dorong saya untuk biar bisa masuk ke lowongan tersebut, dan saya sendiri seorang diri mengikuti tes dan lulus dan dikirim ke Makassar dan dikirim ke seorang senior saya Yasuda Saburo, dan juga pada akhir bulan Januari kami berangkat dari Sasebo. Waktu itu seperti sudah saya sampaikan juga tadi, itu ada Asama Maru yang sebagai sebuah kapal yang besar dan bagus, dan waktu itu kami berangkat dari Sasebo tidak hanya satu itu saja, tapi 18 kapal itu saya sentak berangkat menuju ke selatan. Dan ada juga namanya Tei Amaru, itu lebih besar, lebih canggih daripada Asama Maru, itu sama-sama berangkat dari situ. Sebenarnya Tei Amaru itu dulu kepemilikannya bukan Jepang, tapi diambil di Saigon dan menjadi salah satu kapal di tentara Jepang. Nah, 18 kapal yang berangkat dari Sasebo di Nagasaki, Jepang, menuju ke Singapura. Tapi di tengah jalan itu memang ada kesulitan, yaitu kami diserang oleh kapal selam yang dimiliki oleh tentara musuh kami dan diserang habis-habisan. Waktu itu kalau tidak salah 7 kapal secara serentak itu ditenggelamkan, dan juga saya melihat juga ribuan orang waktu itu meninggal dunia di tempat di Kira, dan saya mati-matian, saya dan juga kawan-kawan melarikan diri ke Singapura, dan tiba di Singapura, dan 2 minggu saya berada di sebuah pusat tentara dan tentara Jepang waktu itu, dan setelah itu saya berpesan dan saya menunggu kapal berangkat dari Singapura ke Indonesia. それで粟竹さん、シンガポールからマカサルに着いた時はどんな、マカサルに着いた時の話をしていただけますか。それから、シンガポールから、船乗りまして、着いたところがジャカルタなんです。ジャカルタ着いてびっくりしましてね、着いたらすぐ、可視官兵集会場っていうホテルを改造したものなんです。そこへ行きまして、で私がダメ元だと思って、そこの可視官兵集会場、海軍の管轄ですけど、所長に、実は私の兄がジャカルタにいるんですけど、会いますか、連絡取れますかって言ったら、いや、ジャカルタには3000人からの兵隊以外に3000人からの日本人がいるから、電話番号でも分かるのかいって言うから、電話も分かりませんって言ったら、何してるんだって言ったら、なんかよく知らないけど、パッサルイカンっていうところに、なんかそこの、に勤めてるそうですって言ったら、あんたパッサルイカンの粟竹さんの弟さんかいって、その所長、確か一等兵曹かなんかの、くらいの人、偉い人だったんですけど、驚いて、粟竹さんの弟さんなのかいって言って、
え、私が淡竹って言って、兄はあのジャカルタのなんかパスタリカンっていうところにいるそうですって言ったら、パスタリカンの淡竹さんには常々お魚の配給やなんかお世話になっておりますなんて言って、今度兄はあのその病院のまかないの会長として言ったのに、時あのジャカルタ特別市で大市場やなんかあの物資の流通のことで非常に問題が多くて、大市場をあの民営で華僑がそれを支配してたのを軍でそれを統括してお魚の流通を良くしようって言って、あの一生懸命考えてたところへ大市場で長年働いてたあそういう人間が来たっていうんで、それで兄は大市場にいた時も青年会やなんか あの会長やなんかやって、とても頭のいい人間だったもんですから、そういうのに精通してたもんですから、ちょうどいいのがいるっていうんで、それで兄が総責任者になって、それであの何人かの人とその家協が運営してるお魚の組合のともうあの話し合いをいたしまして、それで釣ったもんだの癖やっとあのジャカルタ市があの魚市場を管轄するようになって、そこの管理責任者みたいな格好にいたもんですから、それであの、まあ、パスタリカの淡竹さんとかちょっとは何の知れた人になっておりまして、それですぐ連絡してくれたら兄が驚いてあの来てくれまして、それで3年ぶり2年半ぶりかぐらいで会って、それでいろいろ話を積もる話をしたんだけど、私はもう3日目には出るんで、それたら兄があの翌日あの自分がやっぱしあのジャカルタ市の仕事をしてるけれども、あのオサム集団の方に席が置いてあるんで、あの元の南洋庁の長官だった北島三郎閣下って少将大軍の方、その方 あのうちのパピリオに住んでたもんです、あの宿舎があって、そこへ行きまして、すごい泊めてもらって、もう夜寝ないで一晩中しゃべって、翌日大市場へ、兄と一緒に行きましたら、もう200人ぐらいの職員とクリを前にして朝の朝礼やって、それでお魚 あの船がどんどん入荷してきたのをさばいて、各あの兵隊部隊やそれから料亭とか食堂やなんかに配給するように、そういうふうなことをやって農家分をやった。その時あの兄が習ったその料理板前のあれがとっても重宝がられまして、その陸軍の高官海軍の高官やなんかの宴会にはよく兄が引っ張り出されて、あのコックさんとそれから兄が一緒になってあの手伝ったりなんか、そしたら海軍武官府の宴会の時やなんかにも、海軍武官府となんかナッシュブルバードの海軍武官府のすぐそばが北島閣下の官邸で、私もそこで泊まったから分かるんです、すぐそばなんです。そしたらこれから海軍武官府の前田少将のところへあのご挨拶に行くって言うんですけど、私びっくりしちゃいまして、どうしてそんなあのジャカルタで海軍で一番偉い人のところ行くのって言ったら、いや実はあの弟がセルビス移民政府へ死刑から行くようになってんだけど、全然連絡がないと、もう2ヶ月以上経ってから途中でポカンってボカチン食らったんじゃないかと思って心配してるんですって言ったら、前田武官が部下の方にあのセルビス民政部宛てに淡竹理事生着任せりや否やという紹介電報を打ったんですね。それを私は知らないで、あの兄が打ってもらった、そらまだ着任してないって言ってから、お前も死んじゃったのかと思ってたんだっていうふうな話もあったんです。そしたらあの後で聞いたら、あの前田部下に非常に可愛がられて、あのスカルのやなんかと宴会するとき日本料理でお刺身作ったりなんかいろんなことを全部兄がやって、あのしょっちゅうこう
お付き合いがあったんだって、そんなことがありまして、はい、それで田中さんちょっと一回切りましょうか、そこで、はい、よろしいですか、はい、すいません。リクル今度マリー、マランへ行きました。3ヶ月間ホテルに泊まって、粟竹さんちょっと一回切りましょう、ま、はい、はい、なかなかマカサルの話にならないですよね。いや、ちょっと一回切りましょう。Ya, terima kasih. Setelah untuk dari Singapura ke Makassar seperti apa ceritanya? Ya, saya dari Singapura naik kapal menuju ke Indonesia. Ternyata saya sampai itu di Jakarta. Saya terkejut sekali, bukan Makassar tapi sampai di Jakarta. Dan nggak langsung dikirim atau dipindahkan ke sebuah gedung, itu gedung X Hotel. Sebenarnya dulunya itu dipakai itu Hotel Hotel, tapi waktu itu digunakan sebagai pusat prajuritnya. Dan saya coba-coba bertanya kepada pimpinan yang ada di tempat, dia adalah kepala kopral kalau saya tidak salah. Saya bertanya kepada pimpinan itu seperti begini, mohon maaf saya ingin tanya, kakak saya sendiri bertugas di Jakarta, apakah saya bisa bertemu dengan kakak saya apa tidak ya? Saya bertanya demikian dan pimpinan jawabnya begini, oh itu susah sekali barangkali, karena saat ini di Jakarta itu orang Jepang itu banyak sekali, tidak hanya dari tentara tapi ada juga yang sipil, itu total lebih dari 3.000 orang, maka susah sekali untuk menemukannya, untuk menemukan kakakmu. Dia tanya, apakah kamu punya nomor telepon kakak? Saya bilang, oh tidak ada. Terus, dan kalau waktu kita bicara, itu dia sampaikan, oh kamu, nama kamu Awatake ya? Iya, betul Pak. Oh berarti itu kamu itu adik dari Mr. Awatake yang kerja di pasar ikan? Iya, saya bisa ajak demikian. Oh, ternyata kamu adiknya dari Awatake. Saya selalu dibantu oleh kakakmu untuk dalam hal distribusi ikan dan makanan. Saya selalu dibantu. Memang seingat saya, memang kakak saya itu ditugaskan di ditugaskan diterima sebagai seorang koki di rumah sakit umum dipindahkan ke Indonesia. Namun demikian, waktu saya tiba di Jakarta, dia tidak di situ lagi, tapi dia kerja di pasar ikan di Jakarta. Dan di Jakarta waktu itu memang sudah ada pasar ikan, tapi dikelola oleh keturunan Chinese di situ, oleh BCP maksud saya. Dan waktu itu memang pasar ikan di Jakarta itu memang terjadi banyak masalah dalam hal distribusi. Oleh karena itu kakak saya waktu itu sudah menjadi yang katakanlah semacam pimpinan generasi muda waktu itu, dan begitu juga cerdas dan pintar, dan cocok juga untuk mengurus masalah yang ada di pasar ikan Jakarta yang ada bermasalah distribusi, dan menjadi seorang penanggung jawabnya dengan bersama beberapa orang teman, dan koperasi penjual ikan yang dikelola oleh Chinese itu berbicara dengan kakak saya, dan akhirnya diputuskan bahwa pasar ikan dikelola oleh Kota Jakarta, dan kakak saya itu menjadi manajer di tempat. Oleh karena itu kakak saya itu menjadi orang yang dikenal di masyarakat juga, dengan oleh karena kakak saya dikenal demikian, maka saya bisa menghubungi kakak saya. Kakak saya sangat terkejut karena pertemuan kami itu adalah selang waktu setelah 2,5 atau bahkan hampir 3 tahun, dan kami ngobrol panjang lebar. Dan pada esok harinya itu memang kakak saya bertugas di Kota Jakarta, dan juga dan dia di kos, dia tinggal di sebuah kos atau di rumahnya, kediamannya Kitajima seorang mayor yang begitu terkemuka. Dan dia banyak sekali ada kegiatannya, yaitu ada mendistribusikan makanan, sake, ikan dan segala macam. Dan kakak saya sebagai seorang koki itu waktu itu sangat bermanfaat di tempat, dan misalnya diundang, dipanggil jika ada pesta pimpinan, dan dia selalu ikut membantunya. Dan juga waktu itu saya dengar dari kakak saya, kakaknya bilang begini, saya pernah membantu sebuah pesta di Angkatan Laut, ya, tempatnya dekat dari rumahnya Mayor Kitajima, dan disampaikan juga bahwa nanti setelah pesta kami mau ke rumahnya Mayor Maeda. Kakak saya bilang, saya sebenarnya terkejut, dan saya memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan kondisi dari adik saya. Katanya sudah berangkat dari Jepang menuju ke Salaves di Sulawesi maksud saya, tapi belum ada kabarnya sama sekali. Jangan-jangan dia sudah tidak ada lagi. Jadi waktu itu kami sampaikan untuk menanyakan keberadaan adik saya.
Dan mereka baik hati mengirimkan surat untuk menanyakan kondisi dari adik saya, Awatake-sang sendiri, maksud saya, itu apakah adik dari Mr. Awatake sudah mulai bertugas di Celebes atau belum? Nah, ternyata jawabannya belum. Maka kakak saya waktu itu sampaikan, karena ada kejadian itu di telegram disampaikan bahwa kamu belum sampai atau belum mulai bertugas, maka saya kira kamu sudah mati atau meninggal. Nah, dan Mr. Maeda memang sering juga ada pesta dengan Soekarno atau petinggi-petinggi yang lainnya. Dan selalu kakak saya dipanggil untuk membuat sashimi, masakan Jepang, dan seterusnya. Jadi kakak saya itu memang banyak sekali kegiatannya. Hai. Awatake-san, すいません。ですね、時間があまりなくなってきて、はい、マカステルの話する前に終わってしまう可能性があるので、はい、ここからもうちょっと飛んでマカステルの話にしたいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、マカステルの、まず仕事をどういう仕事をしていたかっていうのを教えてもらえますかね。仕事は、私は、マカステルの民生部っていうんで、は皆さんご存知のとおり、第二南県艦隊、マカッサル民政府の、下部組織 の、 セレベス民政部、は民政府の下なんですね。民政府の中の機関なんですね。民政府の下なんです、はい、そこの主計課に、はい、主計課ですね。はい、勤務いたしまして、はい、それで一回切ります。すいません。課長は小笠原少佐というものすごい、はい、海軍経理学校で有名な秀才で恩師の時計組の秀才だった方なんですけど、はい、その方が深川の生まれで私と同じところで生まれた人間、とても可愛がっていただきまして、それでいいことに私の学校の中学校の先輩も一人やっぱり民政部の主計課におりまして、行ってすぐ15日間の猛烈な基礎訓練を叩き込まれて、それを叩き込んだのがにいわゆる海軍の主計課の有名な2年現役優秀な加藤ばっかしを2年現役で注意に進化する、中曽根さんとか例えば元の日銀総裁の住田さんとか、みんな同じその2年現役の方でマカッサルにいた方なんですけど、その小笠原課長のいる主計課に行きまして、それで一番最初に15日間 の、 その特訓を受けて、はい、全部その海軍のいろんな規則やなんかを叩き込まれて、それで、いろんな講師が偉い課長やなんかが来て民政部の仕事の内容やなんかを2週間叩き込まれ、それが終わって、はいはい、講習が終わったら今度仕事に分担された、はい、私が何やったかと思うと、もう庶務係っていうんですよ。庶務係っていうのは雑用係で何でも嫌なんですよね。で、まあどうしてそんな仕事になっちゃったんだろうなんて思っていながらも、まあ仕事だからと思って。そしたら、慌竹さん、ちょっと一回切ります。すいません。ここまでで一回切ります。はい。Waktunya terbatas, mari kita bicarakan soal seperti apakah pengalaman di Makassar. Ya, di Makassar kerja saya seperti apa? Saya ditugaskan di Makassar, ditugaskan di pemerintahan sipil di cabang Makassar. Dan waktu itu saya ditugaskan di sebuah divisi atau sebuah bagian yang menangani distribusi makanan atau kebutuhan pokok sehari-hari. Waktu itu dipimpin oleh seorang bapak namanya Mr. Ogasawara, orangnya sangat pintar sekali, sangat baik sekali, dan saya sangat dibantu oleh Mr. Ogasawara tersebut. Dan juga saya senang sekali di divisi di Makassar, di divisi tersebut di Makassar ada juga seorang alumni dari SMP yang sama, ada seorang senior saya, dan juga begitu sampai di situ dimulailah satu latihan dasar, latihan yang khusus begitu keras selama 15 hari.
Dan waktu itu memang Angkatan Laut memilih orang-orang yang baik dan pintar dan berbakat untuk mengikuti pelatihan tersebut. Ada juga Mr. Nakasone yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal juga mantan PM-nya, atau juga Mr. Sumida, yaitu belakangan dia menjadi seorang gubernur di Bank Jepang, Bank of Japan. Dan waktu itu di selama 15 hari, dilaksanakan latihan yang begitu keras dan banyak sekali muatannya, dan juga pelatihnya juga orang yang hebat-hebat semua. Dan juga seperti apakah kerja atau misi dan visi dari divisi pemerintahan sipil seperti apa dan seterusnya, itu diajarkan secara dengan baik. Dan juga setelah selesai itu langsung ditugaskan pembagian tugas. Saya ditugaskan di divisi umum. Divisi umum saya terkejut. Divisi umum itu waktu itu dikenal dengan divisi yang apa saja dikerjakan atau juga serba bisa. Oleh karena itu saya awalnya agak heran, loh, kenapa saya ditugaskan di situ? Hai. 粟竹さん、お仕事の中でですね、一つだけエピソードをお願いできればと思うんですけれど、私のその仕事は、着いたすぐの時は重要書類、機密書類やなんかを、例えば民政部から民政府へとか司令部とかなんとかっていうのに配達に行くオッパスみたいな仕事だったんですけど、メッセンジャーですよね。それは本の序の口で、はい、課長とその岩佐大っていう2年現役の私の 直属の上官と話し合って、魚屋のせがれだからきっと物を売ったりなんかすることもできるだろうっていうんで司法係を命ぜられたの。 その時、民政部の職員は700人ほどおったんですけど、非常に日用品の流通がうまくいかなくて、皆さん不自由してたんですよね。で、じゃあ専属の司法係を設けようっていうんで、私をそれに任命したんですけど、私のアシスタントに、女の子が一人いました。女の子じゃなくて、私より年上なんですけど、ジョセフィンダ・マリア・トトハト・ネガってアンボン系の方で、オランダの高等教育を受けた方、ものすごいピンタルなんだ。もう、言葉だけで5カ国語ぐらいペラペラに喋って日本語もペラペラなんです。タイプも早いし何でもできるんですよ。で、それが私のアシスタントになって、で僕は彼女にこれから司法っていうのはとこと同じで、物を売ったり買ったりする仕事をやるんだから、徹底的にインドネシア語をできないと仕事にならないから、これから全部喋っときゃインドネシア語で喋ってくれって言って頼んどいて、それで彼女を教育係として、その時多分竹内さん、任されにいる竹内さんのお父さんがそうじゃないかという確信を 99% まで持ったんですけど、在留に日本人商社やなんかがいっぱい、まあ、軍を別として、それから我々民政部マカサ研究所の職員の家族やなんか の物資の配給のために、日用品物資の配給組合っていうのがあって、そこの配給班の班長が竹内さんのお父さんらしいんですよ。それで、まず軍の方の経理部、軍需部、それから主計部、全部挨拶回り、上官の岩佐大と一緒に挨拶。で、最後に物資配給組合行ったら、時その会ったのが竹内さんのお父さんらしくて、その方がとってもいい方で、そうかい、じゃあ、まあ、よろしく、物がないときは華僑の店行けばあるよって言って、華僑の店とか、それからアラブ系、インドネシア系のお店なんか、全部その竹内さんが知ってるお店を私を連れてって案内させて、この方に安く物をぶったくらないで売って、あれするんだよっていうふうにして、ご案内してくれて、どこで何を買ったらいいか、どこで何を頼めば何が集まるかっていうようなことを全部仕込んでくださったんです。それで、はい、それの反面、ちょっと一回切りましょう。はい、ごめんなさい。
じゃあ、はい、ちょっと一回、司令部がね、敵参物資を持ってたくさんあったんですよね。その敵参物資は例えばコルゲートのパウダーとか ラックスの石鹸だとか、そういうものを全軍に 配給するわけにはいかないし、半端もんで困った、そういうもんが残ってたのを困って処分に困ってるったようなやつを全部民政部の処方が引き受けましてね、それを配給してもとても喜ばれて、はいはいはい、一回止めます、はい、はい、ya baik, terima kasih. Seperti apakah kerjanya? Tolong memperkenalkan beberapa episode yang menarik waktu Watakesan bekerja di Makassar. Ya, terima kasih. Saya ditugaskan awalnya waktu saya ditugaskan mulai bekerja itu mengawasi atau juga mengatur dokumen-dokumen kerahasiaan. Misalnya dokumen-dokumen yang kerahasiaan, misalnya kami kirim ke pusatnya atau juga ke markasnya dan seterusnya, seperti messenger seperti itu. Namun demikian, atasan langsung dari saya itu menyampaikan begini. Kamu kan putra dari toko ikan, berarti pasti lah bisa jual beli sesuatu, berdagang pinter lah, dia mengatakan demikian. Oleh karena itu saya ditugaskan di divisi umum dan di pemerintah, di divisi pemerintahan sipil waktu itu ada 700 orang, cukup besar, dan juga mereka memiliki masalah, yaitu ada distribusi kebutuhan pokok itu sering tersendat. Oleh karena itu saya ditugaskan di situ untuk mengatasi masalah tersebut. Dan waktu itu saya dikasih seorang asisten saya. Asisten itu seorang wanita, memang lebih beberapa tahun lebih tua daripada saya. Dia itu asli dari Ampong, maka orang Ampong, dan juga dia sudah mengikuti pendidikan dari Belanda, maka orangnya luar biasa pintarnya, dan juga dia menguasai 5 bahasa termasuk bahasa Jepang, dan juga untuk mengetik cepat sekali, tangkas sekali dan seterusnya. Orangnya sangat pintar. Nah, dan saya sampaikan kepada asisten saya, begini, mulai sekarang kita seperti berdagang, menjual beli barang sebagai katakanlah inilah sebuah toko. Oleh karena itu saya ingin sekali menguasai bahasa Indonesia. Oleh karena kalau tidak menguasai, saya tidak bisa bekerja di divisi ini. Oleh karena itu mohon bicara semuanya bahasa Indonesia saja, biar saya pintar bahasa Indonesia. Jadi asisten saya akan menjadi menjadi guru saya untuk membina bahasa kepintaran bahasa Indonesia saya. Dan ada satu cerita, itu ada saya ada kenalan namanya Takeuchi, dan Takeuchi sang punya ayah itu ditugaskan di Makassar, dan waktu itu ada ceritanya begini, saya baru mulai bekerja di tempat itu, memang di waktu itu ada koperasi distribusi barang, ada juga divisi kami ada di situ, ada pedagang-pedagang orang Jepang ada di situ, kami membentuk satu koperasi waktu itu, dan kalau tidak salah saya yakin 99% itu yang menjadi ketua koperasi distribusi adalah ayah dari Takeuchi sang itu, dan orangnya baik sekali dia itu, dia membawa saya ke toko-toko yang berguna untuk melaksanakan kegiatan atau kerja saya. Misalnya dia jelaskan, ini kalau misalnya kamu mencari barang ini seharusnya ke toko orang China atau juga ke Arab atau toko orang Indonesia ini, misalnya dia sampaikan itu seperti apa kiat-kiatnya biar sukses berdagang atau juga mengelola toko di Makassar. Jadi beli apa di mana, cari apa di mana, pesan apa di mana, dan seterusnya, semua dijelaskan oleh orang itu, yaitu kemungkinan besar ayah dari Takeuchi sang itu, dan memperkenalkan semua pihak yang berguna untuk melaksanakan tugas saya. Dan waktu itu ada barang-barang, kami sebutkan barang-barang atau produk dari negara musuh, misalnya Colgate, Odol, Lux, sebagai sabun dan sebagainya, itu masih banyak tersisa. Kami mengambil atau membeli barang-barang tersebut dan dibagikan atau difungsikan ke secara internal di pemerintahan sipil, maka di anggota di tempat kami itu sangat bergembira karena barang-barang itu sangat disuka, sangat dicari oleh orang-orang waktu itu. Owatake-san, Makassar ni ita toki ni desu ne, どんな楽しみがありましたか？それをちょっと教えてもらえますかね。そうですね。5月ぐらいまでは何年の5月ですか？何年の5月ですか？昭和何年かしら？終戦が
20年ですか、はいはい、それじゃあ19年、19年前の年ですね、はい、19年の5月ぐらいまではもうとってもよマガサルの街は素晴らしい、あのサンセットが素晴らしいし、仕事が終わってから海岸を自転車で歩いて、それで帰りにあの三越の子会社の二行が、ずっと南方占領地方面へ進出して喫茶店とであの食堂を出したんです。それから銀座の、風月堂とか、先月堂ですよね。先月堂ですよね。先月堂やなんか、あと、いろんなお店やなんかがいっぱい進出してまして、そこでこう美味しいもの食べたりなんかするのはとっても楽しみで、空襲も少なかった。で5月から向こうの侵攻が始まりまして、毎晩空襲で、というのはバリクパパンの、ポートダウンから来て、バリクパパンに爆弾を落としてまた帰るのがちょうどマガサルの上が通り道なんですね。それとポートダーウィンっていうのはオーストラリアのダーウィンですか？そうです、ダーウィンからボルネオのバリクパパンですね。バリクパパンまで爆撃に来るわけですよ、石油が、はいはい、その帰り道がちょうどマガサルの上空なんですと、向こうで落とされなかった残りのやつをついてたから任せたの上を落っことしていこうって言うんで、一回空襲警報が鳴って、それで向こうでバンバンバンバン落として、後の帰り道に必ずボカンボカンボカンボカンや、もう毎晩やられるようになって、それから今度昼間も空襲が来るようになって、で、大空襲は5月に海岸通りか全部チャイナタウンまで爆撃されて、鳩場にはニューギニア方面へ運ぼうと思ってた荷物やなんか全部爆撃でやられて、で私その時アンゴタプンジャガピーって消防団に所属してたんですけど、もう少しもう逃げ場がなくなって火に巻かれて死にそうになった時、海に飛び込んでみんな消防士の人たちと一緒に泳いでに逃げたこともあるんですけどね。あ、その頃からしとくなって、はい、はいはいはい、一回切りましょう、はい、一回切りましょう、はいはい、すいません。Dan waktu di Makassar hiburannya apa saja Pak? Ya, kondisi kami di Makassar sangat baik sampai bulan Agustus tahun 1944. Makassar kotanya sangat indah, cantik, sunsetnya sangat bagus dan seterusnya. Dan juga kami senang sekali setelah selesai bertugas itu naik sepeda keliling di pinggir pantai. Nah, dan waktu itu ada toko Nico. Itu adalah anak perusahaan dari Mitsubishi. Dia toko Nico itu membuka kafe, kantin dan seterusnya. Dan juga Seigetsudo dari Ginza juga sudah membuka toko di tempat. Jadi setelah selesai datang di pinggir pantai dengan menikmati suasana dan makan makanan yang enak, ini merupakan sebuah hiburan bagi kami. Dan waktu itu memang belum ada serangan dari udara. Namun demikian, bulan Mei ke atas memang semakin kelihatan itu frekuensi serangan udara itu semakin meningkat. Karena begini, misalnya pesawat tentara dari Australia yang berangkat dari Darwinport itu misalnya mau menuju ke Balikpapan. Dan Balikpapan sudah diserang, dia pulang ke negaranya atau Darwin itu melalui di atas Makassar. Nah, masalahnya adalah ada juga bom yang tidak jadi digunakan atau tidak dijatuhkan di kota Balikpapan tersebut, mereka buang atau juga menjatuhkan di
Makassar, maka begitu ada Balikpapan diserang, setelah itu pastilah Makassar juga kena imbasnya. Jadi sirene berbunyi, Balikpapan diserang, ketika waktu mereka pulangnya, pastilah terjadi serangan dari udaranya. Nah, serangan udara yang besar terjadi juga pada bulan Mei, dan dari daerah pantai, Chinatown, pelabuhan, dan segala sesuatu sudah terbakar semua, habis semua. Waktu itu kami menyimpan barang di pelabuhan, itu kiriman atau juga barang yang akan dikirim ke arah New Guinea, Papua New Guinea maksud saya. Namun demikian itu sudah terbakar hangus semua. Dan waktu itu saya bertugas sebagai seorang petugas penjaga api, damkar seperti damkar saat ini, itu hampir terbakar mati. Tapi untung sekali kami dan kawan-kawan itu langsung cebukkan diri ke dalam laut, sehingga dan berenang mengeluarkan diri dan menyelamatkan diri. で、粟竹さん、それがひどくなってきて、その後どういうふうになったんですか？そうなってくると、昼間も P-38 が平気で飛んでくるんですよね。はい、それで、空襲警報も何も鳴らさないで、マカサの上空行くとエンジン止めちゃって音もなく滑空して入ってくるんですよ。あの海側から町へ。それで急にバババババババって機銃掃射して、もう私たち仕事してそろばんかなんかやってたらバババババババってそこら中機銃掃射でやられたことなんです。それで防空壕まで駆け出して入ることできないんで、タコツボっていうんですか、ドラム缶を掘りまして、穴を開けまして、そこの中にドラム缶を入れまして、それをね、ところどころへ、こう、庭の、民生部の庭の、今の学校のところの庭ですけど、あそこにこう、5つ6つあるんですよ。それと、音もなく、バリバリバリバリって突然、屋根瓦がビビビビって壊れていくと、みんな駆け出して、その中、ジャボって、早いもん勝ちやと、2人ぐらい飛び込んで、そばにあるもんが、敵が向こうからバババババって機銃撃ってくると、こういうふうに、ゴミ取りかなんか、そばにあったゴミ取りかなんか、こんなになって、それが見えないじゃいいんですね、当たんないと思って。それでよく退避したことありました。それぐらい、もう、それから夜寝てるとこ突然落っこって、機銃掃射されましてね。私なんか寝てるすぐそばの枕元に洗面台があった。その洗面台に天井の隅に機関砲の弾が入って、それで、洗面台のところをグッてえぐって、鏡をバリッと抜けて、また天井に抜けてって、私すぐそばに寝てましてね、バーンと音がしたって何かと思って見たら、弾がこう通過して出てたっていうね、もう少しで死んじゃうところで助かったことがありました。それで、その時、マリノに飛行場があって、そこに日本の戦闘機が置いてあったんですね。たまに日本の飛行機は来なくなっちゃったんですけど、ある時そこへやっぱり P-38 が来て、飛行機がいればこう空襲していくんですよ。それでいないと滑走路に爆弾を殺していくんですね。と爆弾を殺すと、あと穴が開いちゃうと、あと飛行機をまた着陸するのに大変だっていうんで、ジャワクリーを呼びましてね。でジャワクリーにその爆弾の掘った穴を埋めさせ、じゃあまた地ならしして、そんなことをやってたら、そのジャワクリーにお給料を払わなきゃなんで、その賃金を払うのが民政部の主計課から支出してきた。それをオートバイにこう箱を積んで、その中に小額紙幣をいっぱい詰めまして、それでは私がマカサルからマラソまでオートバイで行って、それで渡して向こうの主計官に渡して帰ろうとしたら空襲になっちゃったんです。それ皆さんもマラソの飛行場は今あんな立派になっちゃったけど、昔は滑走路があって、そのところにずっと道があって、マカサルの町の中へこう行く一本道があって、それでここに小屋が
あって、そこに管制塔みたいな、そこのこうあの滑走路の横の道に入ったらもう逃げ場がないんですよ、全部丸見えで。それ来ないだろうと思って、飛行機は今日は大丈夫だななんて思って、私オートバイだってバイクのちっちゃいやつだったんですけど、それ乗っかってバババババーってしたら、後ろから P38 が2機来ましてね、でバーって機銃掃射されたんです。それでブーンってやった時、こっちはもう一生懸命必死になってジグザグで走ってたの、管制塔の上から兵隊さんが双眼鏡で見て、誰かオートバイで来るけどやられてるやられてるなんて見てたらしいんです。それで来て、もう少しで管制塔までたどり着くっていうところで、今度飛行機のやつ2台で入れ替わり立ち替わり人のことを撃って、私一生懸命ガチッチこっち行き、もう必死になって逃げてたんですけど、とうとうあの当たらないもんだから小型爆弾を落っことしたんです。で爆弾を落っことしたまんま、あのオートバイと一緒にすっ飛んじゃったんですね。と皆さんご存知の通り、ほらインドネシアの側溝って大きいでしょ、雨季になるといっぱいになり、乾季になると水が雨が少ないから、そうこういうふうにこう 大きなあの溝があって、オートバイ1台ぐらい軽くスポーンと落っこっちゃうんですね。そこへ引き飛ばされちゃいまして、で私の歯が全部ないんですよ。それで肋骨の上から2番目はあのこう曲がっちゃってるし、まあ、命には別状なかったんですけどね、うん、それで歯全部すっ飛んじゃいましてね、で上の方行って、それで顎を来たのに、あのマカサル病院の有名なあの歯科の先生、京都大学かなんかの、あのお医者さんの先生がとても名人だったんですよ、その方。それがあのその先生が全部歯あの手術しましてね、だから私口の中 下も上も入れ歯だらけで、下はもう全然なくて、今歯が2本、自分の歯が2本ぐらいしかないくらい、えらい、もうすぐ死んじゃうとこだ。それでここの肋骨が上から2番目、それであの、はい、それを上から見てた人がすぐあの空襲が終わってからあの電話してくれて、で民生部に電話したら、あじゃあ畑がやられちゃったんだなんて、慌ててあの車で見に来てくれて、そのまま最初海軍病院に入れられたんですけど、海軍病院にはそういう歯科の先生、外科の先生はいらっしゃるんですけど、歯科の先生がいないから、ま、あの任さる病院のはいいって言って、それで任さる病院行きました、はい、それで手術して全部歯が抜いて、これ、はい、あの任さるお土産です。はいはい、あの一回止めます。はい、うん、terima kasih. Dan seperti kan setelah serangan udaranya begitu semakin hari semakin dahsyat, itu bagaimana kondisinya? Ya, betul sekali. Waktu setelah Mei ke atas, 2 Mei ke atas, itu memang sering sekali pesawat T-38 itu sering berterbangan di daerah Makassar juga. Jadi biasanya begitu ada pesawat, karena terdengar suara mesin, jadi biasanya sirenenya berbunyi. Namun demikian mereka itu sengaja menghentikan sirenenya, mesinnya di atas sehingga tidak terdengar, maka sirenenya tidak terdengar, sehingga sirenenya tidak berbunyi. Dan mereka dari arah laut masuk ke perkotaan dan tiba-tiba menyerang kami. Dan juga sebenarnya kami sudah menyediakan untuk menyelamatkan diri berbagai buahnya. Namun demikian tidak ada waktu karena dan tanpa ada sirene langsung diserang. Karena itu kami menggunakan kaleng minyak tanah yang begitu besar itu kami sediakan di halaman di sampingnya gedung kami, dan karena cukup besar maka satu kaleng itu bisa muat dua orang. Lalu itu ada serangan yang secara tiba-tiba tidak ke gua tapi masuk ke kaleng minyak tanah yang telah disediakan. Dan malam hari juga ada serangan yang dahsyat, yaitu pada malam hari itu mereka datang dan langsung menyerang. Saya pernah juga mengalami waktu itu pada suatu malam, saya waktu itu
dalam kondisi tidur dan dari atas serangan dan juga pelurunya itu dia masuk dari wastafel bagian atas saya dan juga itu terpantul dan sampai ke cermin pecah, pantul lagi ke langit-langitnya dan tembus ke atap. Jadi bisa dikata itu merupakan kondisi atau juga pengalaman yang hampir saya bisa mati maksud saya. Dan saya ingin sampaikan suatu hal kejadian di lapangan udara Malino. Malino mungkin sekarang pun ada ada juga bandara di Makassar yang begitu bagus, tapi jelas sekali dulu itu tidak sebagus itu. Dan karena semakin hari semakin dahsyat dan juga kondisinya memburuk, maka jarang sekali ada pesawat dari Jepang. Jadi kalau misalnya pesawat P-38 itu mengincar terbang di atas lapangan udara, kalau ada pesawat Jepang mereka serang. Tapi jarang sekali ada pesawat dari Jepang lagi, maka mereka itu menyerang itu bandaranya, lapangan udaranya maksud saya di runway-nya. Kalau runway diserang itu ya jelas sekali itu bisa berlubang. Jadi setelah mereka pergi, itu kami minta kepada kurinya untuk menutupi lubang-lubang yang sudah dibuat. Dan kuri bekerja seperti demikian. Jadi PVC pemerintahan sipil Minseu itu bertugas untuk membayar upahnya pada kuri. Jadi saya sendiri di Makassar naik kendaraan roda dua motor yang kecil dan memuatkan uang kecil-kecil maksud saya membawa ke Maros untuk bayar pada kurinya. Dan setelah selesai, setelah bayar, dan saya ingin pulang dari Maros ke Makassar. Waktu di tengah jalan, waktu itu saya terkena serangan dari udara. Ceritanya begini, jadi ada runway satu, dan juga di samping itu ada satu jalan untuk menuju menyambungkan Maros dan Kota Makassar. Tidak hanya satu saja, dan di situ itu kondisinya terbuka, dan ada hanya satu control tower, satu itu saja. Nah, jadi kalau itu saya pulang, itu dari udara, ya semua terlihat saya pergi kemana, dan saya pikir waktu itu amanlah, tidak ada P-38 lagi. Namun demikian, tiba-tiba ada dua pesawat P-38, itu mereka gonta-ganti menembaki saya. Jadi orang yang bertugas di control tower itu dari atas melihat saya, menonton saya. Saya membawa kendaraan saya secara mengendarai kendaraan saya secara zigzag dan seterusnya melarikan diri karena terbuka. Dan waktu itu di situ ada semacam parit atau juga selokan semacam itu karena Indonesia itu ada dua musim karena musim waktu musim hujan itu curah hujannya cukup besar maka sengaja dibuat parit yang cukup besar. Jadi karena P-38 itu mereka mungkin agak sedikit mangkel gitu ya karena saya itu bisa melarikan diri dan juga tidak kena gitu sama pelurunya dia. Jadi dia akhirnya menggunakan bom yang kecil dan saya hampir kena dan juga karena bom itu dahsyat juga saya itu terpantul sampai masuk ke parit yang besar itu karena parit besar itu cukup besar. Jadi saya sendiri dan juga motor saya masuk ke situ. Nah, waktu itu gigi saya di bagian bawah itu semua patah seperti Bapak Ibu sudah saya perlihatkan tadi, itu semua habis atau patah semua dan tulang iga yang kedua dari atas itu bisa bengkok dan juga memang saya tidak jadi mati dan juga bagian dagu juga cedera. Dan waktu itu saya dibawa ke Rumah Sakit Makassar, di situ ada dokter gigi dari Universitas Kyoto dan dipasang, dia memang sangat mahir dan membantu saya untuk membuat gigi palsunya. Maka gigi palsu atas bawah sekarang saya itu seperti ini dan juga gigi yang asli hanya tinggal dua saja. Maka itu bagian dagu saya yang bisa dikatakan oleh-oleh dari Makassar. Hai, ですね、だんだんマカッサルもそういう厳しい状況になってきて、戦争にもう負けていくわけですよね。もうハルマヘラまで、敵はハルマヘラまで来てたんですね。それでもう女子留生やなんかみんなや地方へ疎開したりなんかして、でマカッサル、ミーセーブそのものもだんだんだんだん現地招集が始まりまして、で現地でみんな招集令状が来て、沿岸警備やなんかに着くようになったから人がいなくなっちゃった。だから主婦の仕事がなくなっちゃったんですね。それでもうすぐ敵がすぐもうじき来るよって言うんで
このマリノにあの立派なすごいあの要塞、今でも私この前マリノ行った時行ってみましたけど、あの穴を掘って要塞を作ったんです。そこへ今度食料や何かを運び込まなきゃなんない。その仕事に専従しましてね。それで任されるからマリノまでお米とか油とか豆とかもういろんな缶詰やなんかもう毎日のようにそれを運んで、その仕事に従事し、はい、終戦まで従事して、はい、ああそうだったんですね。はい、でこの後マリンプの話をしますんですが、はい、お願いしたいんですが、ちょっとここで一回切ります。はい、はい、Kalau begitu situasi dan kondisi dalam kondisi perang semakin memperhatinkan bagaimana cerita seterusnya. Ya, waktu itu musuhnya sudah sampai ke Halmahera. Oleh karena itu memang prajurit atau apa namanya tenaga tentara juga sudah diadakan di masing-masing daerah setempat dan semakin memperhatinkan. Oleh karena itu, staf-staf yang ada di tempat kami atau di pemerintahan sipil juga mendapatkan apa namanya perintah untuk ikut berperang. Sehingga memang pegawai atau staf juga sudah tidak ada pekerjaan yang harus dilaksanakan. Dan memang musuh juga sudah hampir mendekatinya. Dan pada saat itu di Marino sudah ada gua yang begitu bagus dan sampai saat ini juga masih ada, pernah saya mengunjunginya juga. Jadi membuat semacam gua yang digunakan untuk menyimpan berbagai kebutuhan seperti makanan dan sebagainya. Itulah yang menjadi pekerjaan pada saat itu. Jadi hampir setiap hari saya membawa berbagai kebutuhan seperti beras, minyak, kacang-kacangan, makanan kaleng dan sebagainya ke Marino.それで綿毛さん、その後ですね、マカッサルの日本人の方、終戦になって、マリンプンの収容所にこう行くわけですけれども、はい、マリンプンの収容所はどんな感じだったかっていうお話をしていただけますか。あれはね、9月、10月頃から、9月か。昭和20年ですよね。昭和20年の9月か10月ですよね。そうそう、はい、終戦の次ですから、そうですね。それで最初マリンプンっていうのはそんなに早くから言ってなかったんですよ。それで、民政部はワタンポネ、ボネの王様ととっても親交が深くて、ボネの王様 の広大な土地の一部を貸してくださるっていうことで、ボネはお米もたくさん取れるし、海も近いし、お魚も取れるし、とっても土壌もいいし、住むにもとってもいいとこだからっていうんで、民政部の職員は疎開地はボネにしようと、もう早くから決めて、青写真ができてたんですね。それで、私が現地招集されて、10日も経たないうち、ワタンポネ派遣を命ずるなんて司令部から辞令が出まして、それでワタンポネ行ったら、みんな民政部の土木課の、お偉いさんやなんか来てて、おお、太田君のご苦労さん、ご苦労さんなんて、何するんですかって言ったら、こういう民政部の職員の、収容所のあれを作るんだよって言って、それで早くから民政部の場合は、ボネに立派なのを作ったんですよ。ニッパヤシとバンブーとあれって、バンブーで、水洗便所まで作ってね、素晴らしいその住み心地のいいキャンプを作って、民政部の職員は2000何百人かおったんです。それぐらい収容するぐらいのあれを作って、それで私は渡辺本店に派遣されて、その方の手伝いをして、さあ、出来上がって、もう3分の1ぐらいは、マカッサルからワタンポネ荷物持ってきて、
でその新しい宿舎に入って終戦後ですよ。そうだ、あれさ、急に性別の南セレベスの日本人は全部マリンプンへ集結せよっていう連合軍の命令が来て、それからもう大変な騒ぎ。一回ここで切りましょう。ボネに一回行くよ、収容所はボネで収容所をやる予定だったのに、急にマリンプンに移らなきゃいけなくなったと、ね、そうなんですね。はい、じゃあちょっと一回ここで切って通訳お願いします。Bapak Masui saya minta izin untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Awatake Suji. Ya Pak. Terima kasih. Ya Pak, singkat ya Pak ya, tolong ya. Ya. Ceritanya ya. Belum selesai soalnya. Ya. Terima kasih Bapak Awatake Suji. Ada yang saya mau tanyakan ini. Sejak bertugas di Makassar, di kantor sipil atau Minsebu, itu ada berapa karyawan yang bertugas di pribumi yang bertugas di kantor itu. Saya sudah membaca blog Awatake Soji bahwa ada dua karyawan situ, salah satunya orang Bugis dan ada juga satu orang Ambon. Ketika kalah perang Jepang di Makassar, ini yang dari Ambon ini dia berkhianat, sedangkan yang orang Bugis ini dia masih tetap membantu tentara Jepang di Makassar. Jadi sama tanya kan ada berapa karyawan semua. Terima kasih. はい、どちらの方からいきましょうか。今の質問からいきますか、それとも私のまず、質問の方からいきましょうか。質問からいった方がいいですかね。はい、すみません。はい、質問を一つさせてください。マカサにいらして、ミンセブにいらしたということですけれども、プリブミのスタッフは何人いらっしゃったでしょうか。私のブログを読ませていただきましたら、お二人いらっしゃって、一人はブギス人、もう一人はアンボン人というふうに聞いております。で、終戦、敗戦の後、アンボン人の方は、裏切り、そして ブギス人の方は引き続き、マカサルにいる日本軍、日本兵の方を支援したというふうに理解しておりますが、プリブミ、インドネシア人のスタッフの方は何人いらっしゃったでしょうか。はい。あ、綿竹さん、お答えいただけますか。カシムさんからの質問ですけれども。はあ、カシムさんから。ちょっと、要件だけ、大きい要件だけ、ちょっと、民政部には何、民政部には何人、人が働い、現地の人が働いていたかということですけれども。常時ですか。はい。常時700人です。常時700人ですね。ええ、で、2人、いて、アンボン人の人は裏切ったけれども、ブギス人は一生懸命その日本軍に協力したっていうふうな話を聞いてるがということなんですが、それもよろしいですか。ええ、高級官僚はアンボン系の方が多くて、で、一般の職員の人はブギス系が多かったですね。それでやっぱり民政部ですから、民政を司るから、 その戦争前の普通の時のその時のなんとか省庁とかなんとかっていう偉い人もいっぱいいて、で、指揮官の中にもそういうインドネシアの高官の人が4人ばかしいまして、はい、それで はい、その直属の部下のインドネシアの職員の方もいて、で、主計課はで40人ぐらい、30何人いたのかな、日本人の職員は半分ぐらいしかいないで、あとインドネシアの職員の方だったと思います。はい、じゃあちょっと通訳の方にお答えしてもらいましょうか。はい、yang tetap atau selalu ada kurang lebih 700 orang
Jadi terdiri dari dua macam. Yang kalau pejabat tinggi kebanyakan dari suku Ambon, sedangkan kalau yang bukan yang pejabat ya, atau pegawai biasa kebanyakan suku Bugis. Dan tempat kerja saya di pemerintahan sipil, namanya juga pemerintah sipil yang melakukan hal-hal yang administratif. Dan di situ ditempatkan banyak juga pejabat tinggi yang sebelum peran juga sudah menjabat tersebut. Jadi di bagian saya di bendahara juga kalau tidak salah kurang lebih 4 orang pejabat tinggi yang ada dan membawai beberapa staf. Jadi kalau di tempat kami di bagian bendahara, kalau tidak salah 30 atau sampai 40 orang yang bekerja di situ, dan separuhnya yang orang Jepang dan sisanya orang Indonesia. Demikian. Sudah san, そのまま、さっきの続きも訳していただけますかね。はい。Kembali ke pembicaraan tadi. Jadi setelah Perang Dunia keduanya berakhir, kemudian orang Jepang yang ada di Makassar juga ditempatkan di penampungan yang ada di Marimbong. Bagaimana suasana di Marimbong? Jawabannya adalah begini, hal itu terjadi pada bulan September atau Oktober pada tahun 1945 pada saat Perang Dunia berakhir. Jadi terkait dengan Marimbong, sebenarnya kalau di tempat kami, di bagian pemerintahan sipil, sebenarnya dari jauh-jauh hari sudah punya gambaran atau rencana ditempatkan di Bone, karena sebelumnya juga sudah ada hubungan yang sangat baik dengan raja yang ada di Bone, dan rajanya memiliki lahan yang cukup luas, di mana di daerah bersangkutan itu banyak juga padi yang bisa menghasilkan beras yang banyak. Kemudian karena dekat dari pantai atau laut, kaya dengan hasil laut, kemudian tanahnya juga subur, sehingga memang sangat nyaman untuk dihuni. Oleh karena itu, tempat pengungsian atau penampungan dari awal sebenarnya sudah ditetapkan di Bone. Namun demikian, 10 hari setelah saya ditempatkan di pekerjaan baru yang diceritakan tadi, saya mendapatkan perintah untuk bekerja di Watambone. Dan pada saat itu, para pimpinan juga kumpul semua di situ dan bilang bahwa pemerintahan sipil akan membangun satu tempat pengungsian atau penampungan di situ. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari jauh-jauh hari sebenarnya sudah ditetapkan tempat kami di Bone dan sudah mulai terbangun juga dengan menggunakan berbagai material seperti daun-daun kelapa, bambu, bahkan tempat mandi yang pakai air juga sudah tersedia dengan rapi, sehingga sangat nyaman, dan direncanakan dapat menampung kurang lebih 2.000 orang dari bagian pemerintah sipil. Namun demikian, saya dikirimkan ke Watambone dan ikut membantu untuk membangun tempat penampungannya, dan sepertiga orang sudah mulai pindah membawa berbagai barang, pindah dari Makassar ke Watambone sebagai mes yang baru. Namun demikian, setelah dinyatakan Perang Dunia Kedua berakhir, tiba-tiba disampaikan bahwa orang Jepang yang ada di Sulawesi bagian selatan semuanya harus berkumpul di Marimbong. Itulah merupakan perintah daripada JQ. Awatake-san, Marimbong の話なんですけど、Marimbong ってどんなところで、そこでどんな生活をしたかっていうのを簡単にもしあれでしたら地図を私の方で共有できるんですけど、地図出した方がよろしいですか？いや、地図って言ってももうあれは一面のこう平らな平地で山も何もないとこですからあれですけど、じゃあどんなところだったかっていう話と、そこでどういうふうな、とにかくよく伝説にも言われてるし、第一次世界大戦の時ドイツの捕虜が、2万人ですか、あそこのマリンプンへ、収容されて何人も生きて帰れなかったっていう、
死の草原って言われたくらい白いとこだったんです。それからその後あのインドネシア政府がジャワ移民をあのやっぱし2万人だか3万人だか移住させたんですって、マリンプン高原へ、草原。それでほとんどもう合唱こうなくなってあの全滅してしまったっていうふうな、あの俗に死の草原って言われたくらい現地では恐れられてたあのところなんだから、もう日本人はあのマリンプンへ集合させるっていうことは、マリンプンでみんな前のあのドイツ人があの第一大戦の時ドイツ人の捕虜がみんな餓死したように、日本人もあそこでみんな殺し合いっていうふうな気持ちも向こうにあったんじゃないですか。あ、ところが、うん、あ、そういうことですね。はいはい、一回ちょっと止めます。で、そのところがの後は後ほどお願いします。一回止めます。はい。Baik, mohon dijelaskan bagaimana suasana di Marimpun dan bagaimana juga kehidupan di situ. Nah, daerah Marimpun itu memang sudah dikenal sebagai daratan datar yang mematikan. Karena sebelumnya pada saat Perang Dunia Pertama, tentara Jerman yang diasingkan ditampung di situ dan katanya tidak ada satupun yang bisa kembali dengan selamat. Memang begitu buruk situasi dan kondisinya. Dan kemudian pemerintah Indonesia juga mengirimkan imigran dari Jawa kurang lebih 20-30 orang dan katanya memang hampir semuanya gugur di situ karena mati kelaparan. Jadi memang sudah dikenal dengan nama apa namanya daratan yang mematikan dan tempat yang ditakuti. Oleh karena itu semua orang Jepang yang ada di situ harus berkumpul di Marimpun. Berarti sebagaimana terjadi pada saat Perang Dunia Pertama pada tentara Jerman yang diasingkan, mungkin ada rencana atau ada gagasan mau digugurkan di situ. Hai. Hai, で粟竹さん、それでどんあのそんなどういうことが起こったんでしょうか。とにかくあのマリンプンっていうことを聞いただけでみんな震え上がっちゃったくらいだったんですけれども、あのそれなりにあの先を読んでたというか、あの皆さんもご存知の通り、あのセレベスのあの辺はお米が二毛作でたくさん取れますよね。あの年2回お米が取れるくらい、あのフィンランから向こうの方にはお米がたくさん取れるんで、そういうお米をどんどんどんどん貯めといたり、なんか戦争中ですよ、貯めて、それであのマリノの先ほど申し上げたマリノの要塞とか、それから各フィンラン、それからエンレカン、あの辺のところの山に要塞を作って、要塞って言っても大きな穴です、その中に食料やなんかをいっぱいあの貯蔵しといたんですよね。それで終戦間際になって、だんだん仕事が私たちもな、主婦の仕事なんてなくなった、何の仕事が一番完全かあの大切かということは、作ったマリノのあのホラナの中に集荷した油とか豆とかお米とかなんかいろいろな食料やなんかをトラックで運び込む、それが唯一の終戦間際の仕事だったんですよ。それで いざマリンプン、に全員集合だっていうことが出たら、すぐ今度マリンプンのやつもワタンポネのやつもマリンプンへ運ばなきゃなんないわけだ。それで私たちあの昼夜健康で3人あの運転のできるやつは2人、それからあの後ろにあの護衛に乗っかってるのが1人と、3人が1組になりましてね、トラックでもうそれこそ昼夜健康であのマリンプンへ自分たちがあの貯蔵してあったものとか、まず第一私物ですよね、それからあの貯蔵してあったもの、
運び込んだんです。だからもう驚くほどの量のお米やなんかがマリンプンの周りにの、 あの米村に詰まってたわけです。それはあの終戦後私も聞いた話なんですけど、とにかくあの敵さんがいつこんなにお米をしまって隠しといたんだろうと驚いたくらい次から次から出てきたって言ってました。はい、でとにかく ものをどんどんどんどんあの そういうことを予想してあの運んどいたんです。ですからあの加藤先生 の、 本あの雑誌見と番下とうちの兄やなんかも番下と礼文島ですか、番下礼文あそこへ送られてもう餓死寸前でない機関船が来て助かったっていうのに、あそこはもうお米がいっぱいあった。ですから先ほどから申し上げた通り2万人 の、 あの 収容所の中に人がいるのに1人毎日毎日 310g のお米を配給してたんです。でそんなとこないですよ。私も一生懸命調べて東証会なんか行って調べていろんな収容所のことであのどこの国の収容所は どれぐらいの支給があったんだろうかっていうことを調べたんですけど、 310g の主食を毎日毎日送ってあの、支給したという収容所なんかありません、世界中に。それと もう一つはあの日本海軍は先あの先見の明があるっていうけど農業指導員ですよね。あの それを東大の農学部で集めて訓練したやつを私たちと一緒にあの、20何名ですか、マカサル行きはあのセルベス行きは20何名の農業要員を東大の、なんか千葉県かなんかにあの合宿場があってそこであの一生懸命研修を受けた、そういう研修を受けた人間がをセレベスを送って、それで各あの文献にあの文献が30いくつか20いくつかありますよね。その文献へそれぞれ、文献管理官と一緒に送ってあの日本の、内地から持ってった種かぼちゃだとかナスだとかなんとかってその頃まだ向こうにないものの種やなんか持ってたし、それからお米もいいお米の種を持ってって、それで、もう戦争が終わる 3、4 年前から日本農業を根付かしたわけですよ。それがちょうど良くなったところが終戦で、マリンプンにお米があんだけ貯蔵されたって驚くほどのお米が集まった。それはあの先を見たあれが大成功で、世界でも捕虜になった人間に1日 310g のお米を支給した捕虜収容所なんかないと思って。野菜も植えたんですよね。野菜もその農業指導員が指導して、その歌詞私たちももう鼻つまみながらお弁当から組み出して声をかけたりなんかしてやったんですけどね。あ、とにかくね、マリンプは一番悪いことはね、石灰質なんですって。それで井戸を掘っとね、白い水が出るんですよ。それで私たちマリンプについてすぐの時ね、作業に行って帰ってきてマンデーするとね、乾くとおしろいが乗ったみたいに白くなっちゃってヒリヒリするくらいで、それぐらい石灰質が強かった。それを魔研の先生方が研究して、どういうふうにしたら中和できるかとかなんとかいろんなことを考えて、深井戸にしてうんと深く掘れば大丈夫かどうかっていういろんな実験をして、マリンプイへ人が集まる頃には
澄んだ水が、飲める水が出るような井戸が掘れるようになったんですよ。それが一番の、あれだと思う。はい。はい。ちょっと一回ここで切ります。はい。はい。Kalau begitu apa yang terjadi di Marimbun? Nah, kalau kita semua pada saat itu kalau dengar kata Marimbun, semuanya gemetar karena merasa takut. Namun demikian, mungkin para tentara yang bersangkutan sudah melihat memiliki gagasan dalam jangka panjang. Sebagaimana sudah diketahui, Sulawesi atau Sulawesi di daerah bersangkutan itu tanahnya sangat subur dan bisa menghasilkan padi atau beras dua kali selama satu tahun. Oleh karena itu, setiap dihasilkan padinya atau berasnya, semuanya disimpan atau ditampung. Hal tersebut berlangsung selama perang dunia berlangsung. Begitu juga gua yang ada di Marino disimpan. Selain di Marino, di Enrekan dan sebagainya juga kami membangun semacam gua untuk menyimpan berbagai kebutuhannya. Dan menjelang perang dunia kedua berakhir, akhirnya pekerjaan utama di pemerintah sipil sudah hampir tidak ada. Jadi pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan pada saat itu adalah mengangkut barang-barang kebutuhan seperti minyak, kacang, beras dan sebagainya ke gua yang dibangun di Marino. Jadi satu-satunya kerja yang dilakukan pada saat itu adalah pengangkutan kebutuhan atau barang-barang dengan menggunakan truk. Dan begitu turun perintah kita semua harus berkumpul di Marimpong, satu hal yang harus dilaksanakan adalah semua barang-barang yang ditampung di Marino dan Batang Bone harus diangkut ke tempat baru. Dalam hal ini kami membentuk satu tim yang terdiri dari 3 orang. Di antaranya 2 orang yang bisa mengendarai kendaraan, 1 orang yang diposisikan di belakang yang sebagai penjaga atau pengawas. Jadi siang malam kami menggunakan truk mengangkut terus menerus kebutuhan yang disimpan maupun barang-barang pribadi yang ada di ke tempat yang baru. Sehingga begitu banyak beras yang akhirnya tertampung di gudang yang ada di Marimpun. Dan setelah berakhir Perang Dunia, saya juga mendengar satu cerita karena dengan kegiatan pengangkutan tersebut begitu banyak beras yang disimpan di gudang dan itu sangat mengagetkan bagi musuh yang melihat setelah membongkar daerah bersangkutan. Jadi memang melihat segala hal secara terencana, jadi termasuk juga pengangkutan barang-barangnya. Saya melihat literatur yang Mr. Kato, baik di Bangka maupun di Pulau Rebung, di mana abang saya juga dikirimkan, daerah sana sangat memprihatinkan. Semua orang pada menjelang atau setelah Perang Dunia berakhir, memang mereka hampir mati kelaparan. Namun demikian, kalau di tempat kami, penampungan di Marimpun, yang bisa menampung kurang lebih 20.000 orang. Namun, kebutuhan pokok berupa beras, pasokan setiap harinya 310 gram. Saya melihat berbagai literatur yang ada, tapi tidak ada satu pun tempat penampungan selain Marimpun yang bisa mendistribusikan kebutuhan pokok yang begitu banyak. Itu memang rencana yang dimiliki atau aksi yang dilakukan oleh Angkatan Laut yang begitu baik, termasuk juga dengan memanfaatkan pembina di bidang pertanian yang berasal dari Fakultas Pertanian di Universitas Tokyo. Mereka punya mes di Chiba dan melakukan diklat. Jadi tenaga-tenaga yang sudah mendapatkan pembekalan yang kurang lebih 20 orang yang dikirim ke Sulawesi atau ke Sulawesi dan ditempatkan di masing-masing tempat untuk mengajarkan pertanian yang mereka bekali.
dengan membawa bibit-bibit sayur yang pada saat itu belum ada di daerah setempat seperti labu, terong dan sebagainya. Begitu juga bibit punggul beras juga bawa dan ditanam ke sana. Dan dengan memakan waktu 3-4 tahun, sudah membiasakan dan membudayakan pola pertanian yang dibina oleh pembina tersebut. Dan sudah mulai terlihat hasil dari pembinaan tersebut datanglah saat Perang Dunia Kedua berakhir. Oleh karena itu, pada saat itu di Marimpung memang begitu banyak stok atau persediaan beras yang disimpan. Itu suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Dan memang sayur juga ditanam oleh pembina yang diceritakan tadi. Namun demikian pada saat itu memang susahnya adalah kami pun ikut membantu dan mendukung kegiatan pertanian dan kami juga membawa kotoran-kotoran yang tertampu di kamar mandi untuk dijadikan pupuk di ladangnya. Saya baru ingat juga satu hal yang paling buruk, satu kondisi yang paling buruk di Marimpung adalah jenis tanahnya yang mengandung cukup banyak unsur kapur. Oleh karena itu air yang keluar adalah mengandung kapur dengan warna yang kurang jernih atau putih. Jadi pada awal-awalnya setelah saya kembali dari pekerjaan, kalau mandi kena air yang tidak jernih itu langsung pedih dan kulitnya kayak putih karena kena bedak. Tapi setelah itu berbagai riset atau eksperimen yang dilakukan untuk menetralisir unsur kapur tersebut dan mencoba mengebor sumur di posisi yang sangat dalam dan akhirnya kalau tempat penampungan beroperasi secara sepenuhnya akhirnya memang air yang dihasilkan adalah jernih bahkan sampai level yang bisa diminum. Hai. はい、ありがとうございます。粟竹さん、さっきのマリンプンの話でもう少し付け加える話ありますか？それともそろそろ5時過ぎましたんで時間がもう経ってますので、最後のまとめで我々の世代ですね、何か言いたいことというかもう伝えたいことを簡潔にお願いできますでしょうか？そうですね。手前味噌になりますけど。セレベスの場合は海軍の統治下だったんですけどその指導者たちがとっても先見の明を持ってこう先手先手と打ってたのがとってもいい結果になったんじゃないかなと自分は思うんですけど、自分もそれに民政部という役所に勤めてこんなこと言うのは手前味噌ですけどとってもやることが先を見たことに手を打ってたんでやっぱしそつがないなっていうのもおかしいけど我々がそんな下地危険な思いをしないでも済んだっていうことはそういう人たちの先見の明というか早めに手を打っていてくれたそれのおかげだと今思っております。ありがたいと思ってます。はい。Oke, terima kasih Mr. Awatake karena sudah waktunya sudah mulai habis. Jadi apakah mungkin ingin menambahkan soal pengalaman di Marimpung atau juga mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi sekarang? Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Di Celebes atau di Sulawesi pengalaman saya, memang menurut saya satu hal yang luar biasa itu adalah pimpinan-pimpinan di Angkatan Laut di Celebes waktu itu kami berada, itu memiliki satu kebijaksanaan, yaitu adalah suatu prediksi yang bijak. Prediksi itulah yang menurut saya itu menghasilkan suatu kondisi yang sangat sangat luar biasa. Memang saya sendiri, bukannya memuji diri sendiri atau divisi tempat kerja saya, memang saya bertugas sebagai seorang
sebagai karyawan di divisi pemerintahan sipil, tapi pimpinan kami atau di divisi kami atau angkatan laut sendiri itu memiliki prediksi yang sangat baik, memikirkan masa depan sampai jauh dan melaksanakan berbagai persiapan yang terlebih dahulu. Itu merupakan suatu kebijaksanaan menurut saya. Sehingga apa yang saya seperti saya alami itu kami tidak pernah merasakan suatu kelaparan atau kekurangan seperti demikian seperti saya sampaikan tadi, maka itu untuk prediksi atau juga yang cerdas itu memang menurut saya saat ini sangat berterima kasih, sangat berterima kasih sampai saat ini. もう5時を過ぎましたので、そろそろこの辺で終わりにしたいと思うんですけど、本当であればクエスチョン&アンサーをこうやりたいところなんですけれども、今日参加されている方でどうしてもこのことだけは聞きたいという方がいらっしゃいましたらば、簡潔にご質問いただければと思うんですけど、どなたかいらっしゃいますか？Ya, ini jam 8 lewat jam 5, jam 5 waktu Jepang. Namun demikian sebenarnya waktunya sudah habis. Namun demikian sebenarnya kami ingin membuka satu sesi tanya jawab. Dan karena waktunya terbatas, kalau mungkin di antara peserta apakah mungkin ada satu orang misalnya itu ingin menanyakan pada kesempatan ini, kami persilakan dan tolong pertanyaannya dengan singkat dan padat. Terima kasih. ちょっとよろしいですか。はい、はい、どうぞ。今までいろいろマリン君のことやなんかもお話しいたしましたけど、この内容のことは脇田さんが書いていただいてるセラウェシ情報マガジンの中に私の式が脇田さん入れてくださいまして、あれに詳しく書いてありますから、マリン文のことやなんかだから、それを読んでいただいたらまたわかるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。Terima kasih sedikit dari saya sendiri. Saya hari ini diberikan kesempatan untuk membicarakan pengalaman saya di Malimpun dan seterusnya. Dan sebenarnya apa yang saya alami itu sudah dijadikan satu artikel oleh Mr. Wakita tadi. Itu ada bisa Bapak Ibu membaca di majalah informasi Sulawesi. Dan di situ ada catatan ingatan saya, pengalaman saya, juga saya sudah tulis, catat dengan seksama secara detail. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan membaca, mungkin itu dengan itu bisa dijadikan satu pembagian pengalaman saya sendiri secara detail. Terima kasih. Ah, それからもう一つ脇田さんに書いていただいたセラフィ情報マガジンの内容は私がマカッサルへ到着してから福音までのことが書いていただいたんですけど、その前のいわゆるセレベス民政部の構成とか第二南権艦隊の23艦の構成図とかなんとかっていうことはうちにございますから、もしかそういうセレベスの行政機関のその仕組みやなんかのあれを知りたい方は私のところにメールでも入れていただけば、私が持ってる書類コピーしてお送りいたしますんで、よろしくお願いいたします。脇田さんが書いていただいたのは私がマカッサルへ着いてからの着いて復員して内地着くまでのことが書いてあるんですけど、それ前に内地出発して マカッサルへ上陸するまでのことはまだ別にございますので、もしかご入用だったら見てみ読んでみたいとおっしゃる方があれば私の方でプリントしてお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。
Informasi sedikit dari saya sebagai tambahan, itu catatan yang saya serahkan kepada Mr. Wakita yang dimuat di informasi majalah informasi Sulawesi itu saya ceritakan mulai dari setelah tiba di Sulawesi sampai pulang ke negara Jepang. Nah, jadi misalnya kalau di antara Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin tahu, contoh misalnya struktur organisasi Ninsei itu seperti apa, dan juga struktur pasukan Angkatan Laut ke-23 itu seperti apa, dan seterusnya, yang tidak dimuatkan di situ, itu silakan hubungi kepada saya secara langsung, nanti saya share atau juga memfotokopi dokumen-dokumen yang saya miliki. Jadi karena saya menulis di tempat Mr. Wakita itu karena setelah sampai di Makassar sampai pulang ke negara Jepang, jadi waktu saya, pengalaman saya mulai dari berangkat dari negara Jepang sampai tiba di Makassar itu memang catatannya memang ada tapi secara terpisah. Oleh karena itu kalau ada Bapak-Ibu sekalian ingin membaca, silakan hubungi saya secara langsung, akan saya bagikan nanti. チャット欄の方にですね、粟武さんのメールアドレスを入れたんですけど、よろしいですよね、粟武さん、メールアドレス一応チャット欄に書きましたので、それを参考にしてください。Jadi kolom chat kami sudah sharing itu email address dari Awata Kesan, dari Bapak Ibu yang ingin menghubungi beliau secara langsung silakan menggunakan email address yang sudah tertera di chat kolom chat. Terima kasih.内容によっては戦争中なのにこんなのんきなことしてたのか、マランで1ヶ月ばかし滞在したときは毎日毎日一生懸命インドネシア語を習うためにきれいなお姉ちゃんとべちゃくちゃべちゃくちゃしゃべって1ヶ月間暮らして、それでおいしいアイスクリームを食べたり、内地では食べられないような大きなステーキを毎日食べたりなんかして、そんなのんきなことばっかし書いてあるんで、戦争中こんなことしてたのかと思って不愉快に思われる方もあるかもしれませんけど、事実も自分でもびっくりしちゃうほどの生活を戦時中、おそらく一生のうちこんないい生活はそんなないんじゃないかなっていうふうな夢のような1ヶ月を学んで送らせていただきました。そういうこともちょっと書いてありますんで、不謹慎かもしれませんけど読んで、戦争中こんなバカもいたんだなと思っていただけば結構だと思います。Ya, informasi atau catatan yang saya sampaikan tadi itu mungkin ada juga pengalaman saya satu bulan di Malang. Waktu itu memang dalam kondisi perang, menurutnya satu bulan di Malang itu begitu santai saja. Memang saya waktu ditugaskan di Malang itu, tugas saya itu belajar bahasa Indonesia tiap hari, tapi biasanya satu bulan itu saya ngobrol dengan wanita cantik di Malang, sambil makan es krim, steak yang gede, besar, yang enak, saya menikmati seperti itu. Ya mungkin orang yang membaca kaget gitu ya, loh, ini kan masih masa perang, masa ada orang yang santai-santai aja, main-main aja begitu gitu ya. Mungkin juga tidak berkenan, tapi ini namanya fakta. Jadi mungkin juga pengalaman yang luar biasa seperti itu, mungkin seumur hidup satu kali saja di Malang saya, tapi informasi itu pun sebagai fakta saya simpan, jadi kalau ingin membaca silakan hubungi saya. Terima kasih. Awatake-san, よろしいですか？はい、そろそろ一度締めたいと思います。皆さん、今日はよりどりインドネシアの特別オフ会にご参集いただきましてありがとうございました。こんな感じでですね、よりどりインドネシアの購読者向けに毎月オフ会をやっております。Oke, terima kasih. Sekarang sudah waktu sini saya menutup. Sebelumnya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada meeting ini. Ini merupakan salah satu kegiatan untuk offline meeting atau online, offline meeting untuk peserta atau juga yang menjadi anggota dari Yori Indonesia, dan biasanya secara berkala itu membuka sesi seperti ini.本日は長時間にわたりましてご参集いただきありがとうございます。それでよりもし興味を持たれましたら、ぜひよりどりインドネシアの方もご購読いただけますようにお願い申し上げます。Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian pada hadir selama lebih dari 2 jam begitu waktu yang panjang. Saya terima kasih partisipasinya, dan juga di antara Bapak Ibu sekalian kalau ada yang tertarik pada apa itu Yori Dori Indonesia dan atau ini menjadi langganan dari Yori Dori Indonesia, silakan hubungi saya. どうか皆さんの方からですね、今日の粟武さんに向かってできれば拍手をお願いできますでしょうか。いや、kita tepuk tangan kepada Mr. Awatake. ありがとうございました。Thank you.
カシムさんにあのコロナを気をつけてくださいってあのまたお会いできる日を楽しみにしておりますとお伝えくださいませ。terima kasih semuanya terutama Bapak Kasim terima kasih atas kehadirannya saya mohon menjaga kesehatan karena pandemi corona masih berlanjut jadi dan saya menantikan suatu hari nanti kita benar bertemu lagi dengan kondisi yang sehat terima kasih。それではこれで今日のオフ会を終わらせていただきます。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。佐々木先生お元気ですか？はい、元気してます。どうも今日はありがとうございました。しばらくでしばらくでお会いいたしまして、はい